Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gua Cecep, dan seperti biasa di channel ini gua bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Tapi di video kali ini, gua nggak bakal jelasin itu dulu ya. Gua nggak bakal jelasin mengenai virtual reality atau AR dan sebagainya, tapi gua mau jelasin mengenai sebuah insiden yang terjadi pada channel gua, guys ya. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum ngeh mengenai channel ini, karena memang jarang nonton video di channel gua, atau misalnya emang gua akhir-akhir ini jarang upload video dikarenakan ada kesibukan gitu ya. Jadi mungkin beberapa orang ya enggak ngeh kalau gua enggak upload video dalam jangka waktu lama, ya hampir sebulan lah ya. Enggak ngerjain itu ada sebabnya, guys. Itu karena channel gua dihack. Oh no. Ya, Google gua ada yang ngehack, guys. Ada yang ngebajak. Dan di video kali ini gua bakal jelasin mengenai kronologi dan juga tips buat teman-teman semuanya yang ngalamin kasus serupa dengan gua atau yang sekarang sedang mengalami channelnya dibajak segala macam. Don't panic. Jangan panik, gua bakal kasih tahu caranya gimana biar channelnya bisa balik lagi. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Stay with me and let's begin. Oke teman-teman semuanya, aduh udah lama banget gua nggak upload video ya, dan di sini ya mungkin sekitar sebulan gua nggak upload video karena ada berbagai kesibukan yang masih gua beberapa pekerjaan yang masih gua kerjain gitu. Dan di video kali ini gua bakal ngasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa tanggal 4 Agustus 2023 channel gua dihack oleh seseorang, guys ya. Entah siapa itu, tapi yang pasti kejadian ini terjadi bukan ke gua doang ya, tapi ke beberapa YouTuber lainnya kayak misalnya Raditya Dika, kemudian Erwin Stack Media dan sebagainya. Itu banyaklah YouTuber yang kena kasus seperti gua ini, dan polanya sama gitu. Oke, jadi kronologi kayak gini. Gua waktu itu pulang kerja di kereta gitu ya. Kebetulan gua karyawan swasta di Jakarta, jadi setiap hari gua bolak-balik dari Bogor ke Jakarta. Dan ketika pulang, entah kenapa Google Map gua nggak berfungsi gitu. Kayak nge-log out ya, kayak nge-log out gitu ya. Terus juga gua buka email kok kayak nggak berfungsi. Ya udahlah, gua masih belum ngeh kalau Google gua ternyata udah ke-log out di semua device kayak gitu. Dan tahu-tahu gua ngehnya tuh pas subuh besoknya. Gua coba buka Gmail gitu ya di HP. Pas gua buka, loh, ini kok log out gitu kan. Kok ini log out, terus juga Google Map gua semuanya semua di Android, pokoknya semua akun Google, bahkan akun Google-nya di Android gua, di smartphone gua itu tuh kehapus. Bukan kehapus sih, ke log out gitu ya. Dan gua cek, gua panik sih waktu itu ya. Gua cek di laptop. Pas gua cek ternyata laptop gua juga ke log out juga. Di situ gua benar-benar panik karena gua nggak bisa login. Ketika gua login ternyata password gua udah ada yang ngeganti. Password is changed katanya kalau nggak salah udah 14 jam yang lalu gitu. Jadi selama 14 jam yang lalu itu ada yang ngeganti password gua. Nah, otomatis gua buka email yang masih bisa dibuka di HP gua, dan ternyata ada seseorang, ada someone else yang dia tuh pertama ngeganti password gua dan juga mengubah metode loginnya menjadi pakai security key. Nah, buat teman-teman yang belum tahu security key itu, ini nih security key ya. Jadi semacam kunci fisik buat dicolokin ke USB port atau melalui NFC ya di HP untuk nge-login akun baik itu Google, Microsoft dan sebagainya. Nah, security key itu harga itu sekitar 700 ribuan lah ke sana gitu. Nah, gua kan heran ya. Ini siapa yang ganti metode login gua gitu. Sedangkan gua kan pakai OTP atau two factor authentication atau two step verification method untuk login gitu ya. Kok nggak ada OTP ke gua gitu. Nah, gua juga agak sedikit heran sih kok bisa kayak gitu. Yang pasti nomor HP gua dihapus, terus gua pertanyaan keamanan juga dihapus, email backup juga dihapus segala macam. Gua nggak bisa login sama sekali. I have no idea gitu katanya, kata bahasa kerennya lah ya. Abis itu gua panik kan ya. Karena apa? Karena di Google Drive gua itu data sangat berharga, guys. Ada berbagai macam data seperti data KTP, scan KTP ya, terus juga ada SIM, ada STNK, terus ada kartu keluarga, terus ada paspor, ada nggak ya? Yang pasti semua dokumen penting itu gua pasti upload di Google Drive. Selain itu juga ada foto-foto, terus juga ada video-video untuk di-share ke teman-teman yang lain segala macam lah.
pokoknya banyak banget data berharga. Belum lagi di Google Keep banyak catatan-catatan kayak username password juga ada di situ. Dan yang paling bahaya itu adalah browser gua itu banyak saved passwords. Artinya ketika orang ada yang login menggunakan Google Chrome pakai akun gua, itu berarti dia bisa pakai semua akun yang tersimpan di situ, guys. Dan itu bahaya banget. Oke, gua panik waktu itu pagi-pagi dan gua akhirnya memutuskan untuk ke kantor. Kantor gue yang di Jakarta dengan alasan gue mau pakai telepon untuk menelpon perbankan. Semua bank-bank yang gue daftarkan dengan pakai email itu, terus juga baik itu bank account atau rekening bank atau kartu kredit segala macam, gue teleponin tuh biar diganti emailnya, jangan ke email ke situ lagi, takutnya si hackernya itu menyalahgunakan data gue kayak gitu. Akhirnya gue juga sambil cari cara gimana. Dan akhirnya beberapa akun bank gua udah gua ganti emailnya ke email yang lain. Terus gua cari cara menghubungi Google Support, itu juga nggak bisa juga ya. Karena emang nggak ada fitur telepon segala macem, email juga nggak bisa. Akhirnya gua mutusin, waktu berlalu ya, gua bingung. Pas Seninnya ya, itu kan tadi hari Sabtu gitu. Minggu Senin, gua memutuskan untuk ke Google Indonesia, guys, yang ada di Senayan. Gua minta bantuan teman buat nganter ke sana karena gua kan di kantor gak pakai motor, karena gua perjalanan pakai kereta, artinya di kantor gua mesti dianterin teman untuk ke kantor Google itu. Hasil singkat cerita, gua ke kantor Google dan apa yang terjadi? Gak bisa masuk. Gak bisa masuk karena di kantor Google itu perlu adanya janji temu dengan seseorang yang ada di Google. Baik itu kita kenalan di seminar atau di meeting gitu ya dengan orang Google, dan kita harus janji temu dengan orang Google agar bisa mengobrol. Nah, tapi gua sebutin lagi ke resepsionisnya, gua pengen ke bagian supportnya, pengen ke customer service-nya. Oh, sayang sekali nggak ada di Indonesia. Artinya gua sama sekali I have no idea gimana caranya gua kontak Google ya untuk merecovery account Google gua. Gua nggak bisa login. Nah, kenapa gue bahas di YouTube ini? Karena yang paling gue bikin panik adalah selain data yang berharga, YouTube channel gue itu nggak ada, ya nggak bisa diakses. Nah, jadi gue mikir, oh ini mungkin temen gue nih yang kenal iseng gitu kan? Don't trust anybody katanya, don't trust anyone. Jangan percaya siapapun, karena bisa aja teman kita, teman yang paling dekat itu hacker. Tapi ya gue sih percaya aja ya, karena gue yakin teman-teman gue itu pada nggak pakai security key gitu. Karena security key itu cukup jarang lah orang Indonesia yang pakai, apalagi orang yang biasa aja gitu ya. Karena memang penggunaannya tidak lebih dari untuk login aja. Nah, jadi kayaknya gue nggak curiga ke teman atau ke orang-orang terdekat gitu. Jadi channel gue tuh gue buka youtube.com/cecepyusuf, itu nggak ada guys, sama sekali guys. Waduh, gue bilang. Nah, akhirnya gue coba buka socialblade.com. Gue pokoknya jangan panik. Gue juga telepon teman-teman, mereka pada nyari ya, cari cara gitu. Alhamdulillah, apa namanya, mereka pada peduli. Terutama ada beberapa teman gue, teman dekat, dia ngasih cara juga sampai nelpon teman yang lain yang biasa kena hack kayak gitu. Tapi semuanya nihil guys ya, nggak ada cara sama sekali. Nah, tiba-tiba gue pertama gini upload buka dulu socialblade.com, mau ngecek YouTube gue apakah memang kehapus atau kerename gitu, ada yang nge-rename channel itu gue sama si hackernya. Nah, ini gue buka socialblade.com, terus gue ketik Cecep Yusuf, dan apa yang terjadi, channel gue diubah namanya jadi Tesla US. Nah, di situ gue akhirnya curiga kalau pelakunya itu bukan orang Indonesia, apalagi temen deket gue gitu, tapi pelakunya itu adalah orang bule guys ya. Gak tahu itu utusan dari si Elon Musk atau Elon Musk itu sendiri, atau yang gak mungkin ke Elon Musk ya. Yang pasti itu mungkin hacker yang mengatasnamakan perusahaan Elon Musk kayak Tesla dan sebagainya. Di situ ada, di Social Blade itu gue ngelihat ada satu aktivitas, itu adalah live streaming. Dan ternyata gue masih belum tahu ya itu. Oh, gue cuma tahu ternyata channel gue sama si hackernya diubah namanya sehingga tidak ada di pencarian ketika lu ketik Cecep Yusuf, itu nggak ada gitu. Nah, akhirnya setelah gua buka Social Blade ada pencerahan, dan gua mikir ya alhamdulillah gitu ya, data gua aman kalau selama itu orang bule, data-data kependudukan khususnya.
Tapi gue masih belum tahu caranya gimana. Dan tiba-tiba gue ada teman si Fandi namanya, dia ngasih cara nih, cara dia ngirim sebuah video, video dari suatu YouTube, seorang YouTuber, dan dia ngasih tahu caranya. Ya bikin video kayak gini lah, kayak gue saat ini gitu. Ngasih tahu tips triknya dan case nya sama persis. Dia nggak bisa login sama sekali, recovery juga nggak bisa secara instan itu melalui Google recovery gitu, nggak bisa. Nomor HP-nya dihapus dan metode login semuanya dihapus. Dan akhirnya nama channelnya diganti jadi Tesla juga. Artinya apa? Ini kasus sama dengan kasusnya si Raditya Dika. Si channelnya itu diganti, diubah jadi produk-produknya Elon Musk. Dan lucunya, video-video yang gua sangka hilang semua itu ternyata di private katanya. Artinya masih aman gitu. Nah, tapi di situ si hackernya itu upload video live streaming. Satu live streaming yaitu adalah podcast, di mana podcast itu durasinya sekitar 2 jam atau 1 jam setengah, gua lupa. Dan ternyata itu video reusable content, artinya video itu udah diupload berkali-kali. Dan setiap YouTuber yang kena hack itu pasti diupload video seperti itu, podcast produknya Elon Musk. Gua enggak tahu ini apakah semacam misi konspirasi dan sebagainya. Dan ini ternyata kasus lama, guys ya. Kasus lama, dan Google juga mungkin tahu. Dan gua pikir ini adalah celahnya si Google sih, karena gua yakin gue nggak pernah kena phishing segala macam, karena gue juga orang IT, jadi tahu mana sih email yang benar mana yang enggak gitu. Nggak pernah kena phishing, gue juga nggak install APK yang ngaco gitu. Tapi gue masih curiga ke extension sih. Apakah gue terjebak sama si malware segala macam? Tapi gue juga nggak yakin, karena bukan apa-apa, walaupun misalnya kehack gitu, harusnya kan OTP tetap ada dong, ada two factor authentication atau two step verification method untuk login itu kan ya. Tapi ini sama sekali nggak ada notifikasi ke HP gue OTP segala macam. Jadi gue pikir ini mungkin celahnya Google gitu untuk loginnya itu. Dan ternyata ini dia gimana cara recovery YouTube kalian yang kena hack gitu, yang kena bajak. Jadi caranya itu gue nggak nyangka ya. Jadi caranya itu melalui Twitter, guys. Twitter ke @teamyoutube ya, @teamyoutube ya. Jadi itu tuh adalah semacam technical supportnya melalui Twitter, atau sekarang jadi x.com ya. Gue juga nggak suka sih jadi x.com itu, Elon Musk. Jadi harus melalui Twitter ke tim YouTube itu, @teamyoutube. Kemudian nanti bakal kita bilang lah, kita mention dulu ke dia, my YouTube channel is injected by siapa gitu ya. Ada yang ngebajak channel YouTube gua, terus dan ngubah namanya jadi Tesla US segala macam. Gua kirim dalam bentuk Twitter, dalam bentuk postingan tweet gitu, dimention ke dia, dan akhirnya dibales. Gua nggak nyangka dibales gitu ya. Gua nggak nyangka bakal dibales tweet gua, dan ternyata akhirnya dibales. Dan gua disuruh follow dulu dia, follow us. Oke, gua udah follow, dan nanti bakal masuk lanjut ke DM. Dan di DM-nya itu, di direct message-nya itu, gue dikirim suatu form. Nah, form ini adalah form spesial, guys ya. Jadi mungkin form ini adalah form formulir ya, di Google Form, yang mana digunakan untuk semua orang yang kena hack gitu. Jadi kalau misalnya kita cari di Google itu, si form itu nggak bakal ada. Jadi form itu memang kita harus DM dulu ke Twitter atau ke x.com. Nah, terus mention si tim YouTube itu, nanti dia bakal nge-DM dengan ngasih link formnya itu. Jadi bukan kontak Google ternyata, sayang sekali ya, tapi kontaknya kontak tim YouTube justru. Jadi channel gua memang kebetulan mungkin yang diincar itu YouTube-nya. Oke, gua isi di situ, dan teman-teman, cara ini sebagian besar berhasil karena gua juga ini berhasil ya. Nah, jadi di Google Form-nya itu ada beberapa pertanyaan, guys. Apakah kamu masih bisa akses akunnya? Kemudian kapan kejadiannya? Kejadian di hacknya? Kebetulan gue juga masih ada catatannya. Itu tanggal 4 Agustus 2023 jam 5 sore. Nah, akhirnya gue input tuh ya, jam sekian. Kemudian gue apakah masih bisa diakses akunnya? Nggak bisa, di resort nggak bisa, segala macam. Dan yang bikin gue kaget adalah gue ditanya, YouTube ID kamu berapa? YouTube ID kamu itu apa gitu? Teman-teman tahu nggak YouTube ID? Jadi di YouTube ID itu ada yang ini nih, yang UCXA57. Kesananya angka random ya. Itu ID YouTube kalian tuh, UC. Nah, itu kalian harus simpen. Nah, kadang kalau nggak hafal, lu nggak bakal bisa lanjut ke form berikutnya gitu. Nggak bakal bisa submit itu form.
Nah, gue hafalnya itu karena gue punya blog, dan di blog itu untuk mencantumkan YouTube channel itu harus pakai YouTube ID. Selain itu gue juga simpen sih, untungnya gue simpen sih YouTube ID-nya itu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya mengenai pertanyaan secondary email. Kita harus tahu secondary email atau email yang lagi digunakan untuk submit form itu yang nantinya bakal ada OTP ke email kedua kita itu. Kemudian harus tahu apakah ada pertanyaan tuh, apakah terkait dengan Google AdSense? Oke, ada. ID AdSense-nya berapa? Nah, itu ditanyain, guys. Bingung enggak tuh? ID AdSense-nya berapa? Nah, ID AdSense itu teman-teman pernah ngelihat yang PUB berapa. Nah, itu tuh adalah ID AdSense kalian. Gua bingung kan ya, gimana caranya nih gua tahu AdSense gua ID-nya gitu. Nah, akhirnya ternyata kita bisa tahu ID-nya itu melalui history dari browser kita kalau kita mengunjungi Google AdSense. Untungnya gua enggak pakai incognito setiap pakai Google AdSense itu. Jadi selalu ada history. Nah, google.com, AdSense segala macam, nanti ada PUB ya. Itu adalah akunnya, PUB berapa. Nah, kalian harus catat si PUB-nya itu adalah ID dari AdSense-nya. Paste di situ. Nah, untuk memperkuat bukti lagi bahwa itu adalah channel gua, ID video terakhir. Nah, mati kan. Jadi ditanya ID video terakhir, gua kan enggak hafal. Akhirnya gimana cara taunya? Gua melalui Google. Jadi gua ingat-ingat judul YouTube gua tuh apa yang video terakhirnya. Gua cari melalui Google dan ternyata ada cache pencarian itu masih ada. Nah, di situ jadi belum ke refresh ya si indeksnya itu, indeks pencariannya masih ada tuh. Nah, gua hover si judulnya, judul hasil pencarian, judul videonya ada ID-nya. Alhamdulillah gitu ada. Gua input, terus juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang harus membuktikan bahwa itu adalah Cecep Yusuf gitu. Setelah itu ada upload screenshot kalau perlu ya, itu bisa memperkuat juga. Upload screenshot, gua juga ada screenshot beberapa bukti-bukti kalau ini adalah akun gua. Gua kirim satu screenshot aja karena memang di situ cuma diperbolehkan ngirim satu gambar screenshot ya. Setelah itu disubmit. Nah, setelah disubmit, gua kan nunggu waktunya berapa lama nih gitu, dan akhirnya ya nggak lama ternyata. Ternyata 1 jam gua dibales sama Google ke email secondary gua ya. Gua punya 2 Gmail. Nah, ke email secondary gua dikirim konfirmasi dari si Google-nya, dan balasannya adalah kira-kira gini lah. Ya, kami dapat mengkonfirmasi bahwa Anda memang kena hack kayak gitu, pakai bahasa Inggris. Anda kena hack, ada yang nge-hijack atau membajak, dan Anda bisa recovery akunnya melalui link ini. Ada 2 pilihannya, ada instant recovery dan ada yang manual recovery. Kalau yang instant recovery itu adalah sebetulnya sama kayak forgot password kayak gitu. Kalau yang manual recovery itu nanti bakal dicek manual sama manusia yang ada di Google, karyawan Google gitu. Nah, pertama gua cek tes dulu pakai instant recovery. Nah, ketika instant recovery, gua bakal diarahin ke halaman login Google gitu. Recovery-nya Google, tapi yang kayak forgot password gitu, input emailnya, kemudian nanti pakai metode lain, metode login yang lain, pakai cara lain. Gua nanti bakal ditanya pertanyaan keamanan, tapi itu nggak ada ya karena dihapus itu. Jadi langsung ke security key, coba cara lain, langsung masukin 8 backup codes, di mana gua nggak punya 8 backup codes itu. Pas coba cara lain, sayang sekali nggak bisa login kayak gitu. Intinya yang instant recovery itu gagal. Nah, gua harus pakai cara yang kedua, yaitu adalah manual recovery. Nah, udah gitu gua pakai yang manual, masuk diklik linknya dan masuk ke halaman login yang kayak forgot password gitu lagi, sama ya tampilannya. Terus udah gitu gua input emailnya, passwordnya masih gagal, input segala macamnya masih sama. Tapi yang terakhir bedanya tuh ada satu tulisan bahwa akun Anda masih dalam tahap verifikasi, jadi bakal diverifikasi secara manual oleh timnya YouTube. Oke, nah setelah itu gua masih nunggu-nunggu, dan akhirnya ya mungkin bakal ada email balasan dari Google gitu ya. Nah, akhirnya setelah nunggu beberapa jam, ya mungkin kalau nggak salah 2 atau 4 jam ya, akhirnya Google ngasih satu link. Link apa itu? Yaitu adalah link reset password. Waduh, di situ gua senang banget ya guys. Nah, ternyata Google percaya kalau itu adalah benar-benar pemilik akun tersebut gitu ya. Itu adalah gua sebagai pemilik channel Cecep Yusuf. Dikasih link apa namanya, reset password, dan akhirnya gua klik link tersebut,
Dan akhirnya gue input password baru, gue input lagi password baru, dan di situ ada checklist-checklistnya. Kamu harus ngaktifin through factor authentication atau through step verification yang pakai OTP itu, terus juga gue harus aktifin ini itu buat memperkuat security untuk kedepannya gitu. Nanti checklist sampai habis, dan akhirnya gue bisa login lagi ke Google gue, alhamdulillah. Dan di situ gue lihat Google Drive aman, Google Keep aman, akun emailnya aman, Gmailnya, kemudian juga akun Google Drive semuanya aman. Dan pas gue cek YouTube gue, ternyata aman juga, ternyata semua video statusnya private gitu. Tapi nama channel gue diganti jadi Tesla US, jadi itu diganti sama orang si hackernya ya. Gue rename, terus gue upload lagi video foto profilnya, upload lagi si cover dari si channelnya, terus gue juga set semuanya jadi public. Dan ngeset jadi publicnya juga lumayan repot, karena maksimal batch untuk edit jadi public itu cuma bisa 50-50. Jadi 50 video gue set jadi public, 50 jadi public, 50 jadi public, seperti itu guys. Nah akhirnya ya channel gue udah balik gitu, alhamdulillah. Nah jadi itu tips dari gue tadi mengenai kronologinya udah gue ceritain, dan itu ada tips biar channel teman-teman bisa balik lagi guys. Cara ini sebagian besar berhasil ya. Jadi teman-teman yang kena hack sama kayak gue misalnya, jangan terlalu panik dulu, karena pokoknya ikutin cara yang ada di video ini, kirim ke Twitternya tim YouTube, dan lakukan apa yang gue lakukan tadi ya, yang udah gue jelasin. Nah tapi sayangnya si channel gue itu untuk pendapatannya itu ada masalah. Jadi sebetulnya waktu itu udah gak masalah, tiba-tiba kesininya ada masalah, yaitu adalah dianggap tidak eligible karena gue dianggap ngupload video yang reusable sama orang-orang lain, yaitu video podcast itu. Nah itu tugas baru gue sih, gue harus bikin suatu video private yang harus dikirim ke YouTube untuk membuktikan kalau ini channel gue, dan itu adalah mistake, kesalahan gitu. Ya itu bisa dilakukan guys. Jadi ya mungkin beberapa YouTuber ada yang gak ngalamin itu, dan mungkin ada juga yang ngalamin. Jadi saat ini gue earningsnya sedang tidak aktif. Gue harus aktifin dulu dengan cara membuat video semacam inilah yang membuktikan bahwa ini adalah channel gue, dan juga gue nggak pernah upload video yang dipakai secara terus menerus tanpa edit itu, ya si podcast itu ya, podcastnya Tesla. Nah gue khawatir aja sih kedepannya apakah para YouTuber bakal terancam untuk kena hack seperti ini, karena berhubung ini mungkin ya kalau analisa gue sih masih ada kebocoran security atau keamanan dari login formnya Google atau apalah ya, sehingga orang bisa Google bisa meretas akun kita, mungkin dari extension atau apa. Tapi yang pasti mudah-mudahan Google bisa memperkuat keamanannya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi guys. Ya gimana menurut kalian? Kalau ada yang ngalamin seperti ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya tips lain mungkin ya, atau ada beberapa case serupa yang menggunakan cara lain, metode lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya yang belum jelas atau mau nanya sesuatu, bisa langsung DM ke Instagram gue ya. Oke, teman-teman semuanya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.